Halo sahabat YouTuber dan Kresnawan, jumpa lagi bersama kita ya di channelnya Van Komar. Come back to my this channel Van Komar. Kembali lagi dengan Van Komar, saya dengan Van Komar ya. Kembali lagi dengan Van Komar. Dipastikan channelnya Van Komar sudah di subscribe. Kalau sudah di subscribe, Van Komar mengucapkan banyak terima kasih dan salam permanen. Van Komar mengangkat tema dari style haluan. Terima kasih untuk style haluannya. Kita mengangkat tema kali ini adalah syarat baru bikin SIM harus punya sertifikat mengemudi. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, telah mengeluarkan aturan baru terkait persyaratan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM. Kini bagi pemohon perorangan maupun umum untuk bisa mendapatkan SIM harus melampirkan sertifikat pelatihan mengemudi dari sekolah yang terakreditasi paling lama 6 bulan sejak diterbitkan. Peraturan ini tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM. Lebih lanjut, peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa semua pengemudi dilatih dan disertifikasi untuk dapat mengemudikan kendaraan secara bertanggung jawab dan aman di jalan raya. Oleh karena itu, semua pemohon harus menyerahkan sertifikat tersebut untuk dapat memperoleh SIM. Sertifikat tersebut harus dikeluarkan dari sekolah mengemudi yang terakreditasi agar dapat diterima dan tidak boleh lebih dari 6 bulan. Kasubdit SIM Diregiden Korlantas Polri Kombes Tri Julianto Jati Utomo menjelaskan penambahan sertifikat mengemudi sebagai syarat bertujuan agar pemohon sebelumnya telah memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor, memiliki wawasan lalu lintas dan paham etika berkendara. Menurutnya, kemampuan wawasan, pengetahuan dan etika tersebut bisa dikembangkan lewat proses pelatihan kepada calon pemohon penerbitan SIM. Demikian informasi untuk aturan pembuatan SIM pada tahun ini bahwa harus melampirkan sertifikat. Van Komar undur diri, sampai ketemu lagi di my this channel Van Komar. See you next again. Bye bye.